Adam, Hawa, diamilah surga ini bersama istrimu. Nikmatilah semua makanan yang baik dan tidak terbatas. Tetapi ingat, jangan dekati pohon itu. Kalian akan menjadi orang yang zalim bila menjamahnya. Mulai sekarang, iblis adalah musuh bagimu dan istrimu. Jangan sampai ia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Kalau semua makanan sudah tersedia, mengapa kita harus mendekati buah pohon itu? Kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, alangkah lalimnya kalau kita berbuat demikian. Bila iblis datang, kita tidak akan tergoda. Ah, sudahlah. Ayo kita pulang. Aku akan sesatkan kau, Adam, karena engkaulah aku dihukum. Aku akan ganggu mereka. Sekali-kali tidak akan aku tunduk pada manusia yang diciptakan dari tanah liat. Aku lebih baik karena aku diciptakan dari api. Bersiap-siaplah engkau manusia. Hei, mau apa kau kemari iblis? Bukankah kau sudah diusir Tuhan dari surga ini? Pergilah kamu dari sini. Wahai manusia, ampunilah aku. Aku sudah bertobat dan kembali menjadi makhluk yang taat seperti dulu. Tahukah kalian pohon apakah itu? Itu adalah pohon uldi. Bila kalian memakannya, kalian akan seagung malaikat dan hidup selamanya. Makanlah demi kebaikan kalian. Tidak, kami dilarang Tuhan mendekatinya. Ayo kita pulang saja istriku. Tapi kalian akan lebih mulia. Tidak, pergilah kamu dari sini. Ada-ada saja. Cara keras itu gagal. Aku harus pikirkan cara yang lebih halus lagi. Kalau tahu akan diusir dari surga, wahai Adam, sungguh-sungguh aku rela. Aku rela 1000 kali menghormatimu. Lihatlah, aku akan sujud di hadapanmu. Dengar, Adam. Lepaskan genggamanmu, lepaskan, ayo lepaskan. Aku tak ingin kalian keluar dari sini. Engkau pun bisa berbuat salah seperti aku. Makanlah buah itu, agar kalian tidak bernasib seperti aku. Makanlah, kalian tidak mau bernasib seperti aku kan? Makanlah. Ayo, makanlah. Aku bersumpah demi Allah, aku benar-benar berniat baik. Makanlah. Ayolah, aku bersumpah demi Allah. Baiklah. Rasanya menyegarkan. Kau mau coba suamiku? Tidak, Hawa. Aku tidak berani memakannya. Tidak, Hawa. Aku tidak akan memakannya. Ayolah, makan. Ayo makan. Lihat, ayo. Istrimu saja
apakan. Ayo cepat, kau akan rasakan bedanya. Nah, ya makan, ya makan, ya. Hawa, kita telanjang. Kita telah berdosa, Hawa. Kita telah berdosa, Hawa. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Niscaya, kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Istriku, Hawa, istriku, di manakah engkau, Hawa? Adam, di manakah engkau, suamiku? Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Alangkah beratnya hidup yang harus kujalani ini. Aku harus mencari makanan dan minuman sendiri. Tidak seperti di surga. Aku akan mencari Hawa, istriku. Hawa, di mana engkau? Hawa,
Hawa, di mana engkau? Hawa, engkaukah itu? Hawa istriku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami kembali di dunia ini. Akhirnya kita bertemu kembali. Oh istriku.